Saya telah mengambil inisiatif untuk bincang dengan MAIS dan JAIS dan saya telah rujuk perkara ini kepada Tuanku Sultan bagaimana Alkitab ini ianya bukan milik orang Islam. Ianya milik masyarakat orang Kristian yang harus kita hormat. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mengganggu keharmonian agama lain. It is our duty to respect the practice of other religion in this country. After all, it is a multi-religious society. Ini bukan Arab Saudi. Ini bukan Sudan. Ini Malaysia, ini Selangor. Yang harus kita hormat dan ini juga dijamin dalam perlembagaan negara kita. Sebab itu kita sedang merangka satu formula dan saya cukup yakin kalau mereka faham Islam yang sebenarnya, Bible must be written back to the Christian community. Tepuk kuat, pressure pun kuat. Tetapi saya tak peduli apa Ibrahim Ali kata. Okay. Saya tidak peduli. Yang saya mahu sebagai menteri besar, saya kena pertahankan rakyat dalam negeri Selangor irrespective of your race and religion. Kita mahu membina satu masyarakat yang benar-benar aman dan harmoni yang selalu saya sebut dalam bahasa Mandarin, 我们都是一家人。